Halo guys, jadi trending, ada logo Rans di badan pesawat. Begini tanggapan bos Garuda. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. YouTuber sekaligus artis Raffi Ahmad dengan bendera bisnisnya Rans bakal semakin terkenal. Raffi telah bekerja sama dengan PT Garuda Indonesia TBK untuk menaruh brand Rans di badan pesawat Garuda Indonesia. Melalui akun Instagram @raffinagita1717 menulis bahwa ini seperti mimpi dengan tag @garuda.indonesia. Tak ayal komentar di akun Raffi dan Nagita itu sudah mencapai ribuan. Mayoritas komentarnya sangat positif terkait kerjasama Rans dengan Garuda Indonesia. Teman-teman Raffi pun sesama artis menyemangati soal bisnisnya. Nah, dikutip dari situs web berita online tribunnews.com, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setia Putra belum mau menjawab soal kerjasama ini. Tetapi Irfan tak menyangkal bahwa mengirim emotikon senyum saat kontan bertanya soal kerjasama dengan Rans. Nah, itu tadi info mengenai logo Rans di badan pesawat Garuda ya guys. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini agar bisa menghibur banyak orang. See you next video, bye-bye.